hujan dengan lebat dengan intensitas tinggi, menimbulkan banjir di sejumlah lokasi di Kecamatan Cihaur Beti. Seperti di Desa Sukamaju, Sukahurip, Sukahaji, dan Cijulang akibat luapan Sungai Cibaruyan. Banjir juga terjadi di Desa Cihaur Beti saat selokan Selajambe meluap menerjang sawah. Air luapannya sampai tumpah ke Jalan Raya Cihaur Beti, Panumbangan. Baru-baru ini viral sebuah video banjir menerjang rumah warga hingga tembus ke sebuah dapur dan membanjiri seisi ruangan. Derasnya aliran air terlihat membasahi area dapur yang masih lengkap dengan perabotan. Bahkan kompor yang digunakan untuk memasak pun tak luput dari terjangan air bak air terjun itu. Saking derasnya, sang perekam yang merupakan pemilik rumah tak hentinya berucap istighfar. Astaghfirullahalazim ya Allah, astaghfirullahalazim, ujar perekam. Terlihat jelas air yang mengalir tak butuh waktu lama membanjiri areal dapur tersebut. Sontak unggahan mendapat beragam komentar warganet.